menonton, jangan lupa like dan subscribe. Pantau terus videonya ya, guys. Hi guys, thank you udah mampir di Eleven Project. Kali ini aku mau kasih tutorial cara mengecilkan ukuran foto di bawah 1 MB ya. Jadi biasanya kan kalau mau daftar kerja atau upload di mana harus di bawah 1 MB ukurannya. Nih, langsung aja masuk ke Google IMG online. Nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Nah, ini klik kompres ya, klik kompres. Ini juga ada banyak fitur, ada convert, resize dan sebagainya. Kalau mau ngecilin, klik resize, apa namanya, kompres tadi ya, terus pilih filenya yang mau kalian kecilin. Ini juga ada berbagai macam fiturnya. Nah, ini aku udah masukin filenya, kemudian itu ada pilihan compress setting for JPG file, ada macam-macam ya, mau reducing megapixel, terus kemudian ada medium quality dan lain sebagainya. Teman-teman pilih yang reduce in megapixel itu, kalian pilih ukuran yang paling besar, atau ya kalian sesuaikan aja gitu, reducing by berapa persen gitu. Nah, terus untuk quality-nya kalian pilih itu dikecilin dari 1 sampai 100 itu jadi berapa gitu. Nah, ini akan menentukan kualitas dari pixel gambar kalian. Nah, punya aku pilih 10% dan size reducing-nya aku pilih jadi 80% ya. Nanti kita lihat hasilnya berapa. Nah, itu dari 2 MB dia berubah jadi 62 KB gitu. Jadi tadi untuk persentasenya semakin besar dia akan semakin kecil. Nah, kemudian download preset image gitu. Gampang banget kan? Selamat mencoba ya, jangan lupa di subscribe channelnya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Eleven Project. Thank you, selamat mencoba ya.